Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau mereview STB merek Advance, merek brand lokal ini kelihatannya. Harga sekitar 100-an, enggak sampai 200, tapi kalau belinya di online shop. Dan ini sudah bisa YouTube, Wifi, dan sudah full HD. Terus VVR USB nya ada juga. Modelnya ini STP A01. Ya lumayan, kelihatannya lumayan sih, bagus juga. Made in China, dari PT Indo Pintan Adi Prakasa. Ini dibuat di China. Oh, ini dibuatnya di China ini. Ininya ya. Kita coba langsung buka saja ini. Seperti apa dalamnya? Oh ya, seperti ini. Nah, ini mendapatkan satu buah remote. Ya, lumayan. Terus kabel RCA. Terus 12 baterai. Ya lumayan sih. Terus apa lagi ini? Oh, berat juga ini, lumayan ini. Lumayan berat ini, ya. Ini semuanya terbuat dari besi, ya lumayan. Dan ini penampakan dari depannya. Advance STP A01. Ini USB-nya. Ini cuma ada tinggal 3 tombol. Power sama atas bawah ini. Terus oh, ini kelihatannya ini baru juga, ini baru bulan 7 2021. Ininya masih utuh. Dan ini belakangnya, ini antena masuk yang dari atas. Terus ini yang RF loop ini untuk yang ke TV, masuk ke TV bisa langsung ini. Terus koaksial ini audio. Terus ini HD out, HDMI outnya ini. Terus ini yang RCA tadi masuknya ini video, R audio. Ya, ini untuk pakai untuk ini. Terus ya seperti ini penampakannya. Lumayan sih, lumayan berat. Terus ini ada buku petunjuknya juga. Buku petunjuk. Terus kartu garansi. Ada juga ini, ada silika ini. Kartu garansinya. Ini ada kartu garansi dari Advance. Ini buku manualnya. Oh, ini sudah ada tulisannya, isi paketnya. Satu buah DVB, T2, TV receiver, remote control, kabel AV, paduan pengguna, kartu garansi. Oh, sudah ada ini. Ya. Cuma sayangnya ini tidak disertai sama dupli wifi-nya. Kelihatannya ini harus menggunakan dupli wifi. Sayangnya enggak ada, enggak disertakan sama pabriknya ini. Harus beli sendiri ini. Kelihatannya. Ya. Ya, begitu saja. Langsung saja kita coba di TV. Nah, kita langsung saja coba ke TV model lama, TV tabung, masih TV tabung ya, pakai kabel RCA ini. Langsung saja ini. Terus ini masuk ke sini, videonya ini, audionya. Terus ini kabel antena in. Ini saya menggunakan antena model lama yang masih model 3 itu.
ini. Kita hidupkan. Ini bisa kita hidupkan. Kita pilih bahasa Indonesia, negara Indonesia, FTA. Kita tulis semua mode pencariannya yang ini DVB-T2 ini, jangan DVB-BC ini khusus itu kelihatannya. Terus daya antenanya off karena saya nggak pakai booster. Terus pencarian siaran, nah itu, nah ini langsung. Kita tunggu saja. Ini saya pakai TV tabung zaman dulu, nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Saya juga baru mencoba, belum tahu hasilnya. Ini TV tabung Cina merek Mi Toshiba, belum tahu ini hasilnya nanti gambarnya bagaimana. Kita tunggu itu yang angka yang berjalan itu 13 14 itu nanti sampai 64 itu prosesnya. Itu sudah dapat sinyal tuh, CCTV Indonesia, CNBC Indonesia HD, 7 HD, 3 HD. Magna TV, yang jana, Sakti TV, Metro TV HD, BPS TV. Nah ini, gambarnya sangat jernih, nggak ada semutnya. Kita coba. Ini RCTI. Gambarnya nggak ada semutnya, sangat jernih. Dengan STB yang murah ini, ternyata nggak begitu murahan sih. Cukup scan muka, scan kartu membubarkan sebuah partai politik. Kartu buat. Kita lihat menunya. Ini menu-menunya. Aspek rasio ini. Beda wilayah. Bahasa itu semuanya ada. Komputer. Ini kita lihat info sistem versi perangkat operasi Gemini
Oh, ini hardware-nya infonya 4 MB flash bernama 4 MB. Ini waktu pembangunan. Oh, ini baru ini ya, kode baru ini berarti. Hardware ini pakai USB ya, hardware-nya ini pakai USB, mengatur jaringan dengan kontrol ini semuanya. Terus ini USB nya pusat media ini, kalau USB nya tapi nggak ada, nggak saya pasang USB nya media PVR, macam internet, ini cuaca, YouTube, flash reader, IPTV. Ini harus pakai internet. Harus membelikan tambahan dongle wifi sendiri karena tidak disediakan di dalam paket STP Advance ini. Kalau untuk TV tabung jadul seperti ini sangat recommended karena gambar sangat jernih sekali tanpa ada semutnya. Sangat jernih sekali ini, seperti TV nasional ini, dilakukan di lokasi hotel tanpa ada semutnya, bintik-bintiknya. Walaupun kita pakai antena yang biasa 3 jari itu, antena lama. Dan sekian review untuk STP ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.